sangat baik lagi-lagi. Terpasir masuk ke pangkalan lupa kali ini. Aduh, lesik kembali dilakukan. Lalu akhirnya rekan kaki yang kurang di sana. Hampir saja di sana. Poli atur posisi bersatu pada rekan Lula. Kali ini jamu menerawaskan dari pertahanan. Namun apakah yang terjadi kali ini? Kembali Asara Wakil kembali mampu menerobos petri pertahanan yang ketiga tersang tersebut. Kali ini kembali terlalu terbesar kali. Jungkir balik serangan depan cukup berbahaya. Ada Wakil menjaga ketat jalur terpaman dari tim Arega kali ini tidak mampu. Bobol benteng pertahanan belakang kali ini. Lampu merah berkobar kembali kali ini. Mampu ke tim Kuda Sakti menahan. Oh, serangan demi serangan dihasilkan oleh tim Arega. Masih tim Arega. Mampu ke tim Arega kali ini. Membobol benteng pertahanan depan. Aina Robek. Oh, berbahaya rupa-rupanya kali ini. Namun kali ini ketiga pertahanan itu Kuda Sakti. Kali ini seorang Rudi berhasil mengitung di benteng depan yang dikawal ketat oleh seorang pemain dari tim Arega. Ragu-ragu nampaknya seorang Rudi kali ini tidak bisa mencolok ke belakang kali ini. Sedangkan di belakang sana masih tetap atur posisi ketujuh personel kembali. Seorang Rapores Malang menjaga pertahanan Kuda Sakti kali ini. Kita sama dengan seorang Ferry, masih seorang Ferry. Ada Albi kali ini. Ketiga, Ivan. Mampukah seorang Ivan kali ini mampukah? Oh, kali ini muncul satu personil lepas. Berbahaya rupa-rupanya salah satu pemain dan tim Kuda Sakti kali ini mampukah seorang lepas. Kali ini seorang punggung telapak mencoba melakukan atur posisi di sana mampu akhirnya menerobos benteng pertahanan paling akhir. Rupa-rupanya kali ini satu personil lepas diri tidak begitu baik. Saudara-saudara disusul kepada punggung di bawah Rofi. Ia pasti atur posisi kembali tim dari Kuda Sakti hampir saja seorang Albi. Dengan melakukan satu penetrasi serangan kali ini lepas satu personil berada di lampu merah berbahaya. Saudara mampu akhirnya menorehkan tim jadi the point. Kali ini masih mencoba dengan melakukan satu kejutan masih belum mampu. Oh, hampir saja saudara. Kita saksikan bersama mampu akhirnya rekan tim dari Kuda Sakti untuk melakukan satu penetrasi serangan di sana. Jebret 1-0 untuk kaum latin sahabat saudara. Very seorang Alwi dan punggung tujuh masih mencoba Alwi. Rupa-rupanya kali ini disusul kepada saudara Alwi sama dengan punggung dan lepas kepada punggung sebelah ada saudara Wakil. Singkat-singkat saudara Alwi disusup dalam rupa-rupanya waktu kekiranya kita saksikan saudara bersebelah Alwi atur posisi. Lini per lini dibantukasi oleh tim Arega kali ini mampu ke seorang penjaga benteng balik akhir Alvin Salamoni. Ada Wakil kerjasama dengan Yuli Gulianto. Sementara di depan tersisa satu personel yang dijaga ketat oleh seorang Rudi. Sementara sektor masih tetap keadaan 3-1. Dibutuhkan kembali. Berbahaya kali ini. Jangan maut terjadi kembali. Kali ini gagal seorang Ferry. Haruskah kehilangan satu personel kembali. Berhasil kali ini. Kali ini mampu menerobos di benteng-benteng yang dijaga tim Kuda Sakti. Wow, kali ini mengklak sentuhan yang dilakukan oleh orang Rubi. Ada satu Wakil sementara di sudut tempat di sana masih ada. Oh, seorang Ferry lepas bertumbuh dalam Ferry. Disusul kepada Rubi. Seorang Firmanza kali ini ada seorang Alwi kembali mampu menerobos ke tempat tangan depan. Saudara masih di second. Lakukan serangan Abi dengan kecukupan yang dilakukan oleh Abi. Mampukah seorang Abi menjaga pertahanan di tim Kuda Sakti Erna pada Semarang? Pas 1-2-3 persennya bertahan. Ferry mampu untuk 8 dari tim Kuda Sakti. Maju Ferry mampukah di upper kembali. Sedangkan sementara di sektor belakang kali ya dirobek-robek oleh pemain tawin dari tim Arega. Dengan dasarnya kali ini melakukan cekil tajamnya. Rotasi yang dilakukan oleh tim Arega kali ini nampak cukup berbahaya. Matikan serangan dan jejak atas tim Arega kali ini. Mampukah tim Arega kali ini menyamakan ketinggalannya? Sedangkan skor sementara cukup berbahaya. Kali ini mampu menyelinap dengan baik salah satu pemain dari tim Arega kali ini. Ya, rupanya sementara masih atur posisi kembali mencari celah kosong yang dijaga ketat oleh seorang Rafa. Jep. Oh, hampir. Kemudian mampu akhirnya Alvin
Petar di sana. Oh, kali ini lepas satu personil kembali lengkaplah di depan lini belakang untuk Adul Essex saudara. Kita saksikan lesekar-lesekar kita. Iya, sang Albi, sang bintang Albi masih mencoba lepas Albi. Kembali berpunggung tujuh Albi. Sudah mampu mengejar salah satu pemain tim. Lesekar seperti Rohit. Kembali mampu menerobos. Oh, menerobos detik pertahanan belakang sudah di Jason kemudian. Oh, ada Albi. Isik dan berada di pertahanan belakang. Kembali atur masih hati-hati seorang Firmasan berpunggung tan. Masih mencoba kembali lupa-lupa kali ini lepas kembali. Punggung tiga di sektor pertahanan yang kedua atau ketiga saudara. Yang di arus balik ini kembali tim tuan rumah kuda Saki mencoba atur posisi untuk melakukan rotasi atau trik-trik punya saudara. Kita saksikan masih menunggu dekat jadi saudara lepas kali ini ada Ferry. Ferry kita saksikan membuka kirinya menambah keunggulan. Kita saksikan Robik Robik. Oh, hampir Robik Robik. Apakah yang terjadi? Berpunggung 8, lepaskan diri. Apakah yang terjadi saudara? Rupa-rupanya ada seorang wakil masih mencoba akan ke depan. Mampu ke kiri menunggu ke belakang. Oh, hampir saja diterobos, lepas. Satu person yang berpunggung 8 tingkat-tingkat posisi serta rupa-rupanya kali ini Alvin. Lepas Alvin, disusul kemudian seorang Alvin. Ada seorang Firwansa. Sementara masih tersisa ada seorang Albi di sektor pertahanan depan. Hingga kembali atur posisi arus balik ini sudah terjadi saudara. Rupa-rupanya masih menyisakan ada seorang Albi di sektor pertahanan depan. Oh, miskomunikasi terjadi di kotak yang pertama. Ada seorang Rovik masih mencoba. Rovik mampu ke kirinya. Rovik dengan kayak sesat sekali serang masih terus mencoba. Namun apakah yang terjadi kali ini? Rovik sentuh. Kita saksikan adu lesek kembali atau speed kembali dilakukan. Oh, dengan begitu leluasa dua personel tim dari kuda sapi ini dengan skill-skill yang sangat tajam dilakukan kembali. Apakah yang terjadi kali ini? Kembali wakil dapat dimatikan langkah jadi sekop atur posisi kembali tim tuan rumah kuda sapi kali ini. Seorang Albi dapat tersentuh dengan satu persatu ini perlu dapat dikuasai kembali oleh tim kuda sapi kali ini. Rafa Kasbaran, Rafa untuk seorang Rafa kali ini ternyata mampu dalam rapat membobol genting pertahanan belakang kali ini yang dijaga ketat oleh seorang pemain dari tim Arega. Arega masih tim Arega kali ini kerjasama dengan Marcom Lembang. Kali ini tersentuh kembali. Lepaskan saja kali ini Aidar Rovik. Aidar Rovik kali ini terlepaslah sudah saudara. Cungkir balik serangan ke depan. Angkat ke depan kali ini. Lampu biru menyala kembali. Sebentar lagi ya. Berbahaya kali ini ada Alberi Simanjunta kerjasama dengan penjaga perlu. Jebret dekit. Jangan Rovik melakukan sekiranya coba. Oh, terbuat Arega. Ya, kali ini kembali satu person dilepaskan dengan apakah yang terjadi. Rupa-rupanya kali ini seorang wakil berpukul sebelum masih mencoba akan kejut depan. Apakah kiranya Albi berpukul tujuh di sektor pertahanan depan. Rupa-rupanya kali ini masih tertahan begitu saja saudara. Ya, penjaganya sangat ketat dilakukan oleh tim dari Arega. Lepas kembali Albi Al-Ayubi. Ya, jika-jika posisi mereka diserang masih mencoba kembali. Rupa-rupanya Rudy tertahan di sisi kanan dari pertahanan tim dari Arega. Masih menyisakan seorang Ferry. Lalu punggung terapa di sektor pertahanan depan. Masih mencoba kembali akan ke depan mundur ke belakang. Mampu kakirnya kembali merobek. Meteng. Oh, hampir senyala pak. Oh, rupanya kali ini. Satu personel kembali mampu kakirnya. Apakah yang terjadi dengan punggung 7 Albi? Dengan skinnya yang sangat tajam dilakukan. Apakah yang terjadi rupanya terlalu menculuk ke depan kaki yang dilakukan tim. Oh, kali ini. Apakah yang terjadi? Rupanya masih dapat ditahan begitu saja satu personel lepaskan diri. Rupanya kali ini hampir saja kita saksikan saudara ada Yulik yang tadi sana sudah mampu melepaskan di sektor pertahanan belakang saudara. Dan punggung 3 Yulik mampu kakirnya Yulik untuk menambah poinnya. Kali ini masih tertahan di lini yang kedua. Lagi-lagi rupa-rupanya masih mencoba mencari celah-celah kosong berada di belakang. Apakah kiranya rekan-rekan tim dari kuda sakti membobol benteng demi benteng pertahanan belakang ini masih tertahan begitu saja. Apakah kiranya Ferry hampir saja miskomunikasi terjadi di kotak yang kedua. Lepas kali ini membantu pertahanan rekan-rekan jadi sadar saudara. Sementara itu posisi kembali di mana hati-hati seorang Alvin. Iya masih mencoba kembali rupa-rupanya dibiarkan begitu saja. Alvin Salmoni menyisakan Albi saja di sektor pertahanan dengan Albi. Lini per lini dipadukan oleh tim Arega kali ini. Mampukah seorang penjaga benteng balik akhir Alvin Salmoni. Ada wakil kerjasama dengan Yuli Gulianto. Sementara di depan tersisa satu personel yang dijaga kata oleh seorang Rudy.
Persekor masih tetap keadaan 3 lawan 1. Rupanya mampukah seorang Albi berhasil. Salamun di sana masih mencoba kembali akar kaki ke depan mundur ke belakang mampu akhirnya kembali membongkar petik pertahanan yang kedua ini. Ia yang dicari ketat oleh rekan-rekan dari Arega. Di sementara kotak yang kedua di sana masih Wakil. Ia ragu-ragu saja Wakil untuk memasuki kotak yang kedua. Kali apa yang terjadi? Rupa-rupanya kali ini kembali tim batuan terpaksa datang tim mencoba melakukan terobosan di sektor pertahanan belakang mampu akhirnya kali ini mampu kembali. Ia robek peting dua peting pertahanan belakang saudara dibiarkan begitu saja ada Yorick Yanto menyisakan satu personil saja lu ada Ferry kembali mampu meloloskan diri sehingga menyisakan beberapa personil satu personil tersisa di sektor pertahanan depan ini saudara mampu menerobos benteng pertahanannya yang ketiga saudara kita saksikan mampu akhirnya Alvin dengan gaya khas berbahaya Aljabran langsung tiga lepas seorang Albi Alayogi kali ini tersisa di guntingan dalam ada Wakil luar punggung sebut detik putus detik mampu ke seorang wakil ada Rafa Kesbara kali ini mampu ke seorang Rafa mampu ke guntingan luar kali ini ada seorang Albi lepas berhasil seorang Alvin. Rafa Kesmara muncul dari depan untuk segera membantu serangan ke belakang kali ini. Ada Wakil berpuntung 10 membuka kunci dalam kali ini mampu kesaran Wakil. Dapat menyelam dengan bantuan oleh penjaga pertahanan tinggal depan. Kali ini muncul seorang Aina Rosen Yulik Yulianto berpunggung 3 detik kunci mampu kesaran Alvin Salamone. Berbahaya kali ini rupanya Alvin Salamone. Namun di sektor belakang kali ini yang kedua oleh seorang Ferry masih mencoba kembali Arega. Iya, angkat kaki ke depan Arega. Lagi-lagi apakah yang terjadi kali ini? Ruri Hartanto. Apakah yang terjadi kali ini? Sentuhan kembali. Sedangkan sementara sektor depan ada Rudi sang penyelamat dari tim Kuda Sakti mampukah seorang Rudi kali ini? Adu lesek terjadi kembali. Wakil. Ternyata kali ini mampu membobol benteng menerobos di benteng pertahanan depannya dicekat oleh Ferry Simanjunta. Masih ada Ferry Simanjunta kali ini. Lengkaplah kembali ke belakang sudah angkat kaki depan kembali. Tungkir balik serangan ke depan kali ini berbahaya rupanya. Sedangkan ketujuh personel sudah atur posisi kembali untuk segera mencari celah-celah kosong di sana. Kaki terlalu melebar sehingga ia masih mencoba akan kaki depan mampu akhirnya datang ke tiba tak kembali Alvin Salamone di sana dikatakan Yulik Yanto masih mencoba Yulik mampu akhirnya Yulik kita saksikan masih terus mencoba Alvin hati-hati seorang Alvin kita tunggu rekan dengan waktu melakukan serangan-serangannya seru-seru masih tertahan begitu baik rupanya Alvin kali ini apakah yang terjadi rupanya iya kita saksikan kembali Yulik di atas di sana apakah yang terjadi rupanya kali ini sentuhan kembali rupanya dianggap tidak soleh sang wali sang karena terlalu muncul ke depan kaki yang dilakukan sang penjaga lini yang ketiga masih mencoba baru Yulik di atas kece sama rupanya masih mencoba menyisakan seorang di Rudi Kesmaran kali ini membuka jaga benteng-bentengnya yang dijaga oleh seorang penjaga benteng-benteng dari tim Kuda Sakti kali ini muncul satu personil berpunggung Wakil ada seorang Alvin selama di sana masih menuju Alvin dengan gaya yang kasihkan Alvin kali ini apakah yang terjadi rupa-rupanya terlalu betul mendapat kaki yang dilakukan satu tinggal ini yang kedua kali ini dikatakan seorang Rudi Arnatri berpunggung dua kembali mampu merobek PT pertahanan yang kedua masih terus mencoba akhirnya Alvin iya kali ini Alvin bertahan begitu saja berbahaya kali ini ada seorang Yulik Yulik berada di dalam mampu akhirnya sadar dan membuka benteng pertahanan yang ke kali ini apakah yang terjadi kali ini apakah yang terjadi rupa-rupanya Jafran tiga penjaga pertahanan itu kedua sakti kali ini seorang Rudi berhasil mengicu di benteng depan yang dikawal ketat oleh seorang pemain dari tim Arega ragu-ragu nampaknya seorang Rudi kali ini tidak bisa mencol ke belakang kali ini sedangkan di belakang sana masih tetap atur posisi ketujuh personel kembali seorang Rafa Kesmaran penjaga pertahanan Kuda Sakti kali ini bersama dengan seorang Ferry ada Albi kali ini tergesa-gesa seorang Yulik
Yulianto. Ancang Abdul Rafas kembali, ancang-ancang di sana, terjangan cukup kali dilakukan oleh Arega. Arega membuat tim Arega kali ini lepas. Begitu saja. Alvin Salamoni, penjaga bandol kali ini membuka seorang Alvin Salamoni. Mematikan serangan yang disarankan. Oh, lepas dari udara. Lepas kali ini, apa yang terjadi? Tidak bisa menyentuh salah satu pemain dari tim Arega kali ini. Cukup berbahaya, rupanya serangan. Terus Padidi untuk segera dikempur. Oh, berbahaya. Selamat dari tim Kota Sakti mencukur sepuluh. Wakil. Membuka seorang wakil kali ini. Oh, dapat membentalkan pemain dari tim Kota Sakti yang seorang Albi Alayobi kali ini. Oh, cukup berbahaya, rupanya. Oh, berbahaya kali ini. Jangan maut akan dilakukan oleh tim Arega. Oh, terkecoh kali ini sudah. Mengurangi ketertinggalannya di kesempatan pasangan maju kedua kali. Oh, skor sementara masih tetap tidak berubah. 6-1. Oh, jebret. Begin.